Sob, halo Sob Soto TV, kembali lagi kami menyapa kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif hari ini. Kijie Motor kembali menghadirkan sebuah motor cruiser kelas menengah pada tahun 2024. Kijie Motor SRV 600V 2024 hadir dengan desain yang sangat keren dan berkelas. Motor dengan aliran cruiser ini juga dibekali dengan sederet fitur canggih dan modern. Ditambah lagi, spesifikasi mesin yang diusul juga sangat mumpuni dengan konfigurasi V4. Dan yang menarik lagi adalah bandrol harga yang diberikan tergolong sangat terjangkau di kelasnya. Kijie Motor memang sudah cukup banyak menghadirkan motor-motor jagoannya, setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Tercatat ada Kijie Motor Flash 350, Kijie Motor Race 350, hingga Kijie Motor Kijie 7000D yang merupakan motor listrik. Di bawah bendera King Jiang Group yang juga merupakan induk dari pabrikan Benelli, membuat Kijie Motor semakin percaya diri untuk menghadirkan produk-produknya dan semakin melebarkan sayap di China. Bahkan beberapa motor di antaranya juga sudah ada yang dipasarkan di luar China. Dari segi penampilan, Kijie Motor SRV 600V 2024 memang tampak sangat gagah dan berkelas. Motor ini mengusung desain yang cukup besar dan lebar meskipun nampak pendek khas motor cruiser pada umumnya. Penggunaan headlamp berbentuk oval dan keempat lampu sein berbentuk bulat membuat penampilannya semakin retro. Penggunaan ban depan lebar dan juga rem cakram ganda juga semakin membuatnya tampil gagah. Di bagian tengah tampak tangki bahan bakar yang memanjang dan cukup besar dengan kapasitas mencapai 16,5 liter. Di bagian setang kemudi tampak dibuat tinggi dan lebar dengan footstep lebih maju sehingga memberikan posisi berkendara yang sangat santai. Penggunaan mesin Kijie Motor SRV 600V 2024 berkonfigurasi V4 dengan knalpot 4 buah juga membuatnya tampil semakin berisi. Di bagian belakang tampak penggunaan jok single seater dengan bodi belakang pendek semakin membuat kesan cruiser. Ketinggian joknya pun tergolong sangat ramah pengendara, yakni hanya 720 mm saja. Ditambah hadirnya 2 buah knalpot di samping kanan dan kiri dengan total 4 knalpot membuat semakin berisi. Secara keseluruhan, desain Kijie Motor SRV 600V 2024 memang tampil sangat berkelas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini ke teman kalian. Selain sudah menggunakan sistem pencahayaan sepenuhnya LED, motor keren satu ini juga dibekali dengan beberapa fitur modern. Salah satunya adalah penggunaan panel meter full digital dengan tampilan klasik berbentuk bulat. Penggunaan sistem pengereman dan pada roda depan dengan kaliper radial juga membuatnya sangat mumpuni. Kijie Motor Italia hanya menghadirkan satu varian warna untuk model 2024 yakni silver. Sedangkan harga Kijie Motor SRV 600V 2024 dijual sebesar €6.950 atau sekitar 116,9 jutaan rupiah saja. Beralih ke bagian spesifikasi, Kijie Motor SRV 600V 2024 menggunakan mesin berkapasitas 561cc. Mesin ini memiliki konfigurasi V4 alias 4 silinder V, DOHC, 4 langkah, 4 katup per silinder, dan berpendingin cairan. Untuk tenaga puncaknya mencapai 35 kW atau setara dengan 47,5868 PS pada 6500 RPM. Sedangkan untuk torsi maksimalnya mencapai 58 Nm yang diraih pada 5250 RPM. Di bagian rangka, Kijie Motor SRV 600V menggunakan diamond frame yang dikombinasikan dengan suspensi depan upside down dan suspensi belakang ganda. Untuk pengereman depan dan belakang tentunya sudah menggunakan rem cakram hidrolis. Menariknya untuk roda depan dan belakang menggunakan diameter 16 inci dengan tapak sangat lebar. Dari segi dimensi, sang motor tampak cukup besar dan lebar meskipun tergolong pendek layaknya sebuah cruiser pada umumnya. Ketinggian tempat duduknya bahkan tergolong sangat ramah pengendara, yakni hanya 720 mm. Sedangkan berat Kijie Motor SRV 600V 2024 mencapai 202 kg dengan kapasitas tangki bahan bakar 16,5 liter. Nah, bagaimana nih menurut Sobat Soto TV mengenai Kijie Motor SRV 600V 2024 tersebut?
Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video terbaru dari si Oto TV selanjutnya. Kami si Oto TV pamit untuk diri terlebih dahulu.